profil Raihanun, pemeran Kinan dalam layangan Putus The Movie. Serial layangan Putus yang beberapa waktu lalu sempat populer akan diangkat ke dalam versi film layar lebar. Namun, tokoh Kinan yang pada versi serialnya diperankan oleh Putri Marino, kini dimainkan oleh Raihanun. Sementara, Reza Rahadian dan Anya Geraldine akan tetap memerankan tokoh Aris dan Lydia. Pada acara syukuran film layangan Putus yang dihadiri oleh para pemeran dan kru produksi, beberapa waktu lalu Putri Marino juga tidak hadir. Adapun Raihanun tampak hadir dan mendapat ucapan selamat bergabung. Profil Raihanun. Pemilik nama asli Siti Hajar Raihanun Nabila ini merupakan seorang model cum actress. Perempuan yang memiliki darah Bugis dan Minangkabau ini lahir di Jakarta 7 Juni 1988. Dia mengawali karirnya di bidang modeling dengan menjadi finalis ajang pemilihan Gadis Sampul 2003. Setelah itu dia aktif membintangi berbagai iklan dan sinetron. Berbagai judul sinetron yang pernah dibintangi Raihanun diantaranya Sepatu Kaca, Kawin Gantung, Julia Jadi Anak Gedongan, dan My Prince and My Monster. Namanya melambung usai membintangi remake dari film Badai Pasti Berlalu pada 2007 lalu sebagai Siska. Selain itu, dia membintangi film Lovely Man 2011 yang kini kembali viral. Pada 2018 lalu, Raihan menjadi sorotan saat memerankan tokoh Mai, korban pemerkosaan oleh sekelompok orang saat meletusnya peristiwa kerusuhan 98 dalam film 27 Steps of Mai. Film tersebut mendapatkan berbagai penghargaan termasuk penghargaan pemeran utama wanita terbaik dalam Festival Film Indonesia 2019 untuk Raihanun. Raihanun sempat mengejutkan publik karena memutuskan menikah muda dengan sutradara Teddy Soriatmaja. Saat itu usianya baru 18 tahun, terpaut 13 tahun dengan Teddy. Keduanya menikah pada 17 Maret 2007 dan dikaruniai seorang anak laki-laki pada 2008. Kini keduanya sudah memiliki 3 anak. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe.